Ya oke, jumpa lagi di dokumen kita. Masih tetap di kita ya, di Sinar Otomotif. Kali ini ada permintaan projinya saja atau bahan untuk pasang di reflektor ya. Ini projinya saja termasuk tombol electric leveling beserta tombolnya. Oke, ini cuplikan sedikit di saat ini saya sendiri. Kalau saya berkendara di jalan itu ya seperti ini lampu yang saya pakai juga ya. Ini proji dari WST-nya ya, 2,5 in juga. Ya, cukup recommended lah. Nah, ini kalau posisi tidak dipakai di jalan raya, posisi di di area sini nih. Jalannya cukup gelap, walaupun tidak 100% itu di depan juga ada penerangan listrik ya, tapi ya inilah tampilan dari Proji 2,5 in. Stok kali ini masih ada. Ayo ayo, siapa yang mau silakan komen ke WhatsApp saja. Biar ini ya, untuk di WhatsApp juga sebenarnya tanya jawab itu pagi dan malam saja. Jadi kalau siang biasanya ada sela-sela waktu kita balas begitu ya. Jadi kita usahakan membalas secepatnya, tapi kalau nggak bisa cat WA itu kita pagi dan malam hari saja. Oke, ini dia bentuk fisik dari Proji 2,5 in. Ini WST ya, dari BAS ya. Seperti biasa, kalau untuk Projinya saja ini akan kita solderkan diodanya. Nah, jadi kita ini dari 4 kabel ini kita jadikan 3 kabel supaya lebih praktis nanti kalau nggak disolderkan kan susah ya kalau punya solder, kalau nggak kan nanti repot lagi ya. Jadi kita solderkan diodanya. Nah, ini dioda tabung ya, 3 ampere kita pakai. Kecuali request nggak usah disolder ya, kita masukkan saja di dalam dusnya begitu ya. Pastinya diperlukan juga. Oke, ini dia sudah kita solder. Jadi ini kita solasi sedikit supaya tidak terlihat warna kabel ya. Nah, ini seperti ini cara nyoldernya. Barangkali nanti beli di luar itu secara umum memang tidak ada diodanya. Nah, ini nempelnya seperti apa sih? Nah, ini selalu kita beritahukan kepada yang lain juga cara nyoldernya, jalur diodanya. Nah, itu ada cincin putih dioda itu menuju ke positif driver dekat, yang belakangnya untuk lampu jauh ya, sebagai lampu jauh. Oke, ini juga kita solasi lagi ujungnya supaya kita tes dulu, lupa guys, untuk pengiriman memang harus kita tes dulu ya, untuk memastikan bahwa barangnya berfungsi, jauh berfungsi, dekat berfungsi gitu ya. Jadi ini kita tunjukkan seperti ini karena orangnya juga melihat yang pesan barang ini. Cuman saya itu sering lupa, ini kadang kiriman untuk kemana, dicatatnya kemana saya lupa. Tapi yang jelas kan tidak salah di dalam barang ini bahwa dipesan sama orang tersebut. Nah, itu tidak salah, cuman saya aja yang lupa ini kemarin kiriman kemana ya. Itu untuk kadang di judul saya lupa kadang. Nah, ini ya. Oke, sudah berfungsi, kita packing. Nah, ini kebetulan mintanya itu sama ini ya, tombol electric leveling beserta tombol power window. Nah, ini kalau sudah ada tombolnya seperti ini, nanti tinggal masukin arus positif negatif saja. Nah, ada dua kabel, hitam sebagai negatif, coklat sebagai positif. Nah, untuk positif sendiri itu tergantung permintaan ya kalau di lokasi. Tapi kalau ada pertanyaan nanti ikut mana, itu yang jelas ikut kontak boleh. Tapi kalau kita sih sebenarnya paling sering gitu ya, paling sering dipakai untuk positif dari kabel power window tadi, tombol levelingnya itu kita ikut output lampu dekat. Jadi begitu lampu dekat atau bilannya menyala itu baru berfungsi. Nah, paling banyak itu gitu yang kita pakai gitu. Tapi ya tergantung orangnya sendiri sih. Oke, itu kita taruh di bagian pinggir ya untuk levelingnya tadi. Jadi kita packing, nanti kita bawa ke ekspedisi. Oke, untuk pembayaran sendiri di kita memang tidak jual online gitu ya, mohon maaf juga. Pembayaran hanya via OVO, Alfamart, BCA saja. Ya bagi yang percaya ya silakan, kalau nggak percaya jangan dulu begitu ya. Tapi paling tidak ini kan emang dokumen sudah sejelas gitu ya. Kita datang sampai ke ekspedisi harusnya sudah jelas. Oke, sekian dan terima kasih juga ya untuk yang sudah percaya sama kita dan yang sudah mendukung kita. Oke, ikuti untuk yang lain yang melihat video ini, siapa pun, untuk ikuti undiannya mungkin minggu depan ya.
kita undian memang 2 bulan sekali, tidak tiap bulan, 2 bulan sekali. Mungkin minggu depan ya lah ya akan kita undi. Bagi yang belum daftar silakan daftar, silakan caranya, atau bagi yang belum tahu silakan ketik Sinar Otomotif spasi undian. Nah, itu undian ketiga. Yang pertama, kedua sudah kelar atau sudah beres, yang ketiga belum. Nah, yang ketiga ini minggu depan mau kita undi gitu ya. Bagi yang belum daftar silakan daftar tapi dengan benar. Intinya pendaftaran benar akan tercatat di kita, berpotensi akan kita undi. Kalau yang salah mungkin tidak akan tercatat. Nah, begitu ya, karena kita periksanya itu ada dua metode atau dua handphone gitu ya. Jadi mau gak mau emang harus mengikuti cara yang dari kita. Yang sebelum-sebelumnya juga kan yang betul ya betul, yang enggak betul ada juga. Mungkin dia emang ini ya kurang memperhatikan penjelasannya dari kita. Oke, sehingga ada, terima kasih. Tetap di dokumen kita. Wassalam, bye-bye. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Amin, dan sehat juga.